Pegabat politik dan pemerintahan Provinsi Jambi, Dr. Asad Isma mengingatkan partai politik agar dalam menentukan siapa calon yang akan diusung tidak hanya melihat faktor uang saja, melainkan lebih mengedepankan pada elektabilitas dan visi yang dibawa kandidat. Asad juga menyebut masih rentan terjadinya jual-beli untuk mendapatkan dukungan parpol. Melihat tren para kandidat yang lagi sibuk mendaftar dan melobi partai politik saat ini, Asad berharap kandidat tidak hanya fokus memperhatikan parpol saja. Menurutnya, hal yang utama harus diperhatikan para kandidat adalah masyarakat yang akan memilihnya saat pemilu. Kita di samping memang dukungan partai politik, hendaknya yang paling utama adalah bagaimana melakukan sosialisasi agar masyarakat atau publik yang akan memilih bisa menilai mana yang lebih pantas. Azam Azmi, Jambi TV.